Bisa, aku masih kecil. Izin mamah dulu. Lanjut. Tanya. Lanjut, woi. Masih kecil. Bro, lanjutin, bro. Oke. Okay. Siapa? Sekarang siapa? PowerPoint-nya, woi. Kaname. Hai. Bapak on, iya. Ngoding. Oke. Okay. Bapak coding. Eh? Woi, Kaname. Oh, langsung. Langsung pulang. Pulang ke mana ini? Soalnya ini sambil nonton video yang di YouTube kan. Kaname, tapi mana ini kok belum pulang? Masukin ke Discord aja sih, Ru. Lah, sini dulu. Apa entar atuh pengen ngapain saya harus ke situ jadi operator ih. Eh, kalian jangan bikin aneh-aneh ya. Apa operator dulu, operator nih keluar dulu. Iya. Coba sana ke WhatsApp ya. Halo kawan-kawan, saya pakai akunnya si Haru ya. Udah digerak-gerakin. Makan. Yes, gimana nih Bapak? Ya, bagaimana kan namanya? Oke, Haro. Di sini karena mau presentasiin ya. Jadi Prof. Harun Zulkain Komres sekarang sudah ada website-nya. Hore. 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 Ya, mitomas. Jadi teman-teman bisa langsung akses dengan alamat harunozoka.id. Bentar lu, saya mau nanya ke Prof. Ru, ngepinggirin kamarnya gimana? Oh, punya kanan, oke siap, mantap. Lanjut. Aduh, kacau. Oke. Okay. Gimana? Jadi semua informasi yang ada dari Prof. Harun Zulkain Komret itu ada di website ya. Di tagline juga ada tulisan, nyatakan halumu. Tidak ada salahnya untuk bermimpi besar, berangan luas, dan berhalusinasi tinggi sekalipun. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu tentang apa sih Harun Zulkain Komret, itu bisa langsung akses di harunzulkain.id. Di sana juga ada tentang kami, visi dan misi juga ada. Dan juga di sana juga nanti bakal ada ini ya, streaming terbaru videonya Haru Komret dipasang di sana juga. Oke. Okay. Di website itu juga kan di menu kan ada Komres, Merchant, Database, dan Kontak. Di sini karena coba jelasin satu-satu ya. Operator udah di halaman Komres itu. Itu mah si Haru. Udah masuk lagi. Udah di halaman Komres ya. Ya, halaman Komres. Okay. Soalnya patokannya dari YouTube sih nilai. Ya. Oke, okay, di halaman Komres ini ada informasi tentang sub talent dan juga rekan-rekan dari Prof. Harunya sendiri. Di sana juga profil kayak tadi kan di bagian intro kan juga ada tuh kan kayak si Engwi, Prof. Haru, tingginya berapa, ininya berapa. Nanti bakal ditaruh di sana. Tapi untuk sekarang itu masih under development ya. Jadi sebenarnya website yang sekarang itu yang nampil baru homepage-nya aja. Soalnya ya karena juga sibuk ngasih makan kucing-kucing di sini. Terus kok ayo apa? Terus kamu makannya kapan kalau kucing-kucing terus kamu kasih makan? Bang, cuma nanti sama Mama Ewi aja ke McD. Oke, itu di halaman Komres ya. Ini cepat aja ya, soalnya juga udah ada waktu waktunya ini. Kucing ngasih makan kucing. Ke halaman Merchant. Oh. Udah ke halaman Merchant. Woi, slide-nya pindahin. Udah. Ke halaman Merchant dong. Merchant ada database. Oh, mau database dulu ya? Udah database ya sekarang ya? Oke. Okay. Jadi tadi kan di bagian yang sudah dibahas sama Prof. Haru ya, kalau seandainya servisnya Harun Zulkain Komret itu juga ada database VTuber juga ya, dan juga ada Haruno Paper. Nah, di situ nanti juga karena pengennya semua info ini yang untuk database VTuber ya,
semua informasi tentang VTuber di Indonesia itu bisa diakses cuma di satu portal website. Soalnya karena lihat ya karena orang tahu juga ya udah jauh belum ya untuk surfing di internetnya. Itu kayak karena lihat belum ada sih untuk yang benar-benar database VTuber di Indonesia, baik yang udah ada agensi maupun yang indie. Nah, ke depan itu nanti karena develop entah itu subdomain, entah itu halaman, nanti yang pasti di websitenya Harunzuki & Comrade, di sana khusus ada database VTuber, lengkap profil, jadwal, juga mungkin bisa live streaming juga di sana, atau info-info jadwal yang terbaru, mereka live streamingnya kapan sih. Dan juga mungkin bisa ada kayak forum diskusi ya, soalnya gini loh, karena ini merasa kayaknya VTuber ini tuh perlu apa ya, mempublikasikan info mereka gitu. Soalnya kan masih macam-macam tuh. Kadang VTuber ini yang A itu ngasih infonya di YouTube, di channelnya mereka, VTuber B juga kadang di Twitter. Nah, itu karena pengen dipusatin di satu website biar orang gampang. Jadi kalau seandainya ada orang yang kepo, VTuber itu apa sih? Orang-orangnya gimana? Kontennya seperti apa? Di Indonesia ada apa enggak sih? Nah, buka aja di harunosuka.id. Begitu. Mantap. Iklan yang bagus sekali Kaname. Itu untuk yang database VTuber. Untuk yang Haruno Paper itu kayak apa tadi webinar ya, hasil webinar atau paper itu juga bisa, hasil penelitian dari Prof Haru dan kawan-kawan juga bisa di-download di sana. Barangkali nanti ada kajian atau apa dan yang membutuhkan sebuah paper nanti bisa diakses di sana. Oke, sekarang lanjut ke merchant. Hai, pedagang. Merchant, pedagang. Oke, di merchant bos. Di merchant ini kami juga bisa loh menciptakan sebuah produk ya, entah itu mau produk digital ataupun mau produk fisik. Nah, seperti yang digambarkan itu juga kan ada mungkin ke depan kami juga bisa membuat Dakimakura Prof Haruno kan. Prof Haru kan jadi Dakimakura, siapa tahu kan. Atau bisa aja Dakimakura Haru dan Lala bisa jadi. Waduh. Jangan. Itu untuk tarik napas dan keluarkan. Gimana keluarkannya ya, Pak? Atas lagi lalat mulut lagi itu untuk yang fisik. Dan juga kami juga mungkin akan membuat produk yang bentuknya digital, mungkin ya seperti digambarkan DLC voice packnya Bunga itu, kali aja kan ada yang benar-benar fans sama Bunga ya, termasuk saya gitu. Kalau saya emang gak usah bayar kalau saya yang akses websitenya. Untuk DLC voice Bunga itu kan contoh, sebagai contoh ada 100 voice di dalamnya, harganya 10 juta. Wah, Mas Tong. Yang... Bunga Tong. kejual dulu aja. Kita udah bisa mobil ini ya, beli mobil pribadi ya. Mobil kantor ya. Punya mobil operasional. Itu sebagai contoh aja. Juga ada juga DLC untuk Kilan misalkan, atau DLC Prof Harunya sendiri yang sedang, yang suara-suara ikemen itu kan mungkin menggetarkan hati para ini ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Ahoy. Ahoy. Ya, pokoknya intinya produk-produk kita itu nanti bakal di-showcase di sana gitu. Tapi untuk saat ini, baik yang kompres, merchant, database, itu masih dalam tahap development-nya Kana. Soalnya kan ya di sini Kana juga sendiri. Oke, okay. Untuk yang menu di website kan ada menu kontak ya. Menu kontak juga nanti bakal dikasih info juga kalau seandainya ada mungkin yang pengen kerjasama, atau ada yang ingin live streaming bareng dengan mungkin jalur yang lebih formal, itu nanti bakal ada formnya di kontak sana. Oke, okay. Pokoknya nanti Anuzuka ini bakal menjadi apa ya, selain menjadi identitas dari Prof. Anuzuka & Comrade itu sendiri, dengan adanya database virtual, juga database VTuber ya, maksud karena itu bisa jadi
mungkin ya portal pertama kali ya, yang pintu pertama lah, gerbang informasi pertama untuk para VTuber, baik yang terutama yang indie ya, soalnya kan mereka juga perlu boosting, mereka juga perlu promosi, mereka juga kan mau promosi gimana gitu kan, subscriber dikit, mungkin mereka juga punya akun Twitter juga followernya dikit juga gitu kan, mungkin postingannya banyak sih, posting atau apa gitu kan. Dengan adanya database ini di website Prof Halu ini, itu jadi portal lah nantinya, jadi portal yang mungkin kita bisa ramaikan bersama lah di sana gitu kan. Soalnya nanti kan ada sesi komennya juga di website. Oh iya, nanti juga di website juga nanti karena bakal bikin ini ya, pojok kayak, bukan pojok ya, segmen kayak blog ya, nanti mungkin ke depan ada blog atau berita-berita terbaru, gibahan-gibahan dari mungkin internalnya dari Haru, atau gibahannya Haru sendiri, atau gibahan tentang perwibuan di Indonesia. Maaf, itu maaf, atau klarifikasi, bukan gibah, kami mah tidak pernah gibah, kami mah kajian pribadi. Daripada gibah mending riba aku. Parah men. Kajian ya pilih. Itu pokoknya nanti bakal ada blog juga di sana, nanti bakal Kanaya manage sendiri. Nanti ya kalau saya pengen coba bisa langsung ya di harunzuka.id. Oke, nanti kalau seandainya emang ada pertanyaan baik di teknis ataupun di Hanuzuka, atau yang pengen nanya sesuatu tentang Kana, itu bisa sih ke Twitternya ya, @kanamepantasma. Amin juga kayak MW. Nanti follow ya. Siap. Prof, apalagi Prof? Ya, kalau belum kenyang mau lanjut aja. Udah ya, ya mungkin itu sih pokoknya, karena di sini sebagai ICT-nya Prof Haru yang mungkin bakal lebih bernaung di teknologi ya, ataupun yang bisa orang-orang bilang karena itu mukanya coding lah gitu kan, sampai si Aruto bilang itu kalau soal website di Kana, ke Kana aja, soalnya kan emang makanannya coding setiap hari gitu. Nggak gitu. Kalau coding seenggaknya kan gitu bisa ya, makanya oke. Okay. Seperti itu presentasi Kana. Udah ya. Udah cukup. Nanti lanjutnya bisa, udah waktu juga. Oke, okay, untuk ya, karena balikan ke bunga, little flower.